Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, oleh sebab itu kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas makanan dan minuman yang bisa merusak otak. Namun, sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe serta tombol notifikasinya. Berikut ini adalah beberapa daftar makanan yang dapat mengganggu kesehatan otak. 1. Telur dan daging terkontaminasi. Menurut penelitian, telur dan daging yang telah terkontaminasi oleh limbah kota, manufaktur kimia, peleburan logam, dan limbah medis pun dapat memicu timbulnya kanker otak. Ini karena dioksin yang larut lemak sehingga telur dan daging yang termasuk makanan berlemak pun bisa terdapat dioksin. 2. Makanan berjamur. Aflatoksin atau metabolit yang berasal dari jenis jamur, biasanya diketahui menjadi parasit pada jenis makanan biji-bijian serta kacang-kacangan, mengonsumsi jenis makanan tersebut dapat meningkatkan resiko kanker otak dan kanker hati. 3. Daging olahan Beberapa daging olahan umumnya mengandung pengawet, meski rasanya lezat. Bahan pengawet di makanan tersebut dapat mengganggu kesehatan otak. 4. Makanan terpapar udara. Makanan yang terpapar udara kotor pun sangat berpotensi memicukan kanker otak. Diketahui bahwa asap dari pabrik, asap rokok, hingga asap kebakaran pun dapat mengontaminasi makanan dan minuman. 5. Ikan asin dan sayuran asin. Menurut penelitian membuktikan bahwa ikan asin dan sayuran asin dapat mengganggu kesehatan otak. 6. Minuman berenergi. Kandungan gula yang tinggi, pewarna buatan serta kafein dapat mengganggu kesehatan tubuh. 7. Alkohol. Minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan saraf otak, tidak hanya dapat merusak otak, bagian tubuh lain seperti hati, esofagus Faring, laring, dan yang lainnya juga dapat terganggu. Demikianlah video sederhana mengenai makanan yang bisa merusak otak. Informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.